Luar biasa. Wow. Yes, yes, yes. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustazah mau cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Belum kompak semuanya, boleh dibuka mute-nya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. SDDT Bertauhid Berakhlak Kreatif. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Mengulang ya materi bab peralatan sekolah dan seragam sekolah dan persiapan juga untuk nanti PAS praktik ya, nanti bahasa Arabnya tidak ujian tulis. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu ya. Yang dipanggil jawabnya gimana? Hadir atau hadiroh ya? Iwan jawabnya hadir. Kalau Ahmad jawabnya hadiroh. Siap? Siap. Nah, yang siap. Pertama, Ahmad Salim. Hadir. Hadir. Alifia. Hadiroh. Hadiroh. Alima. Alima masih goib. Arkana. Arkana. Arkana belum ada. Arkana belum ada. Azka. Hadir. Hadir. Baran. Baran ada. Goib. Goib. Fajar. Hadir. Fajar hadir. Freya. Freya ada. Baru bergabung soalnya Razka habis sholat duha dulu. Ya, tidak apa-apa. Razka baru dimulai. Raza. Ya. Boleh sambil sarapan? Boleh, boleh. Boleh. Ini masih absen dulu. Freya belum ada. Gibra? Gibraltar? Belum ada. Ajeng? Nah, Ajeng masih sakit. Ya, Maridun. Aksel? Aksel belum ada. Tufa? Tufa belum ada. Mario? Mario. Mario hadir. Mario hadir. Recording in progress. Ayo, Mario hadir. Ada dua suaranya. Hadir. Mario hadir. Mayhaki. Hadir. Hadir. Zirin. Goib. Zirin tidak ada. Hasan. Hadir. Hadir. Khalid. Hadir. Hadir. Zahra. Hadir. Hadir. Nabila. Oh, Nabila. Izin, ya musta'zinu. Ajin sakit. Ah, sudah ada Aksel. Aksel. Ya. Ya, Aksel hadir. Selanjutnya Mufli. Hadir. Hadir. Aldri. Hadir. Aldri jangan tidur. Koko, Rakean. Hadir. Hadir. Raufa. Hadir. Raufa hadir. Razka. Hadir. Hadir. Torik. Hadir. Hadir. Kayaknya pensil juga Rasika. Ada. Rasika. Rasika. Hadir ya. Rasika. Ustazah. Ya, Haji. Hadir.
Hadir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah semakin banyak yang sudah bergabung di Zoom. Oh, ada Freya. Freya hadir. Oh. Freya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya. Mak, lihat tadi. Nah, kita berdoa dulu ya. Coba semuanya duduk siap dulu. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Yang paling siap mana ya? Ustazah mau minta tolong ke Hasan ya. Hasan, boleh pimpin doa. Siapkan dulu teman-teman ya. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Mengawali. Mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelum ke bahasa Arab, Ustazah mau murojaah dulu sebentar ya. Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 12. Boleh dibuka mute-nya ya. Yang memungkinkan, yang kondusif di tempatnya masing-masing boleh dibuka mute-nya ya. Nah, sama-sama membaca Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 12 ya. Siap? Siap. Kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Malakul qamari idza tala. Wan-nahari idza jallaha. Wal-layli idza yaghshaha. Wal-sama'i banaha. Wal-ardi wama tuhaha. Wanafsiu wa ma sawaha. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhamaha man zakaha. Wa qadhaqaba man sahaha. Bisa menambah keberkahan pembelajaran hari ini ya. Lupa lagi ya surat Asy-Syams. Offline semuanya di mute dulu. Ustazah Alta boleh minta tolong share screen. Kok belum ada? Ya, tunggu dulu ya. Kok gak ada? Sebentar. Oh, jangan-jangan. Sudah ada. Sudah ada? Ajaib. Sudah ada secara ajaib. Nah, boleh dibuka bukunya halaman 25 ya. Halaman berapa? Halaman 25. Semuanya boleh dibuka ya. Mereka mau ambil dulu. Dikira halaman 29 dong. Halaman 25. Halaman. Ya, sudah semuanya? Sudah disiapkan buku bahasa Arabnya? Sudah. Ya, kita mengulang pelajaran. Boleh next, Ustazah Ota.
Belum. Next lagi. Nah, peralatan sekolah apa saja yang Ananda temui di kelas? Coba. Ada barang-barang apa saja? Ada benda-benda apa saja ya? Kursiun. Maktabun. Maktabun. Saburotun. Langsung Bazotun. Kitabnya hebat. Coba kursiun. Mau tanyanya satu-satu biar kondusif ya. Coba. Sebutkan satu benda dengan bahasa Arabnya ya. Siap? Saya, saya. Iya, udah di-mute dulu semuanya. Dari Koko. Koko, sebutkan satu barang yang ada di sekolah dengan bahasa Arabnya. Koko. Kursiun. Kursiun, apa artinya kursiun? Kursi. Iya, ya, betul. Tinggal yunnya hapusin. Selanjutnya, Ustazah mau tanya ke Atta. Atta, sebutkan satu barang di kelas atau di sekolah dengan bahasa Arabnya. Krik-krik-krik-krik. Atta, boleh dibuka suaranya? Tas. Mahfazotun. Tas. Iya, betul, mahfazotun. Tas, sambil diingat-ingat ya. Selanjutnya, Zahran. Zahran, sebutkan satu benda dengan bahasa Arabnya. Saburotun, papan tulis. Saburotun, papan tulis. Selanjutnya, Azka. Coba sebutkan, Azka. Yang Azka tahu. Maktabun. Apa artinya maktabun? Meja. Iya, meja. Selanjutnya Aldrik. Sebutkan satu benda. Suratun. Apa artinya suratun? Foto. Iya, foto atau gambar. Mario, coba sebutkan satu benda dengan bahasa Arabnya. Kursiun. Ya, kursiun. Apa artinya kursiun? Kursi. Nah, coba yang lain. Penghapus. Apa bahasa Arabnya penghapus? Alasatun. Alasatun, betul. Sekarang ke Hasan. Coba Hasan, masih ada barang-barang di kelas? Salam. Kenapa udah pulang? Hasan. Coba. Hasan, ya? Sebutkan satu benda. Fizanatun. Apa artinya fizanatun? Lemari. Iya, betul, lemari. Selanjutnya, Baihaqi. Emang di kolam yang lemari ya? Nah, ada. Sapu belum. Oh, ya. Baihaqi. Di ruang guru. Kolamnya bukan lemari, tapi laci. Locker, locker. Baihaqi. Yang ada kontak rahasia itu kan? Itu apa komputer? Bahasa Arabnya coba, Baihaqi, apa komputer? Siapa? Udah tadi. Baihaqi. Komputer, kom, bio, ada ketemu enggak? Habis nangis sih. Kom, bio, biru. Ini ada di halaman 42. Kumbiu tiru. Bahasa Arab. Nah, terima kasih semuanya yang sudah menyebutkan benda-benda di kelas dengan bahasa Arabnya. Ya, next Ustazah Ota. Kalau siapa ya? Ustazah Ota, Masya Allah. Tapi itu sudah ada yang bocor. Nah, selanjutnya di sini kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama tadi ada saburotun. Coba Ustazah buka suaranya. Aza Alifia. Alifia, Ustazah buka empat orang
4 orang dibuka mute-nya ya. Bukan yang baru seorang. Fajar, Raufa, Aksel, dan Khalid, silahkan buka mute-nya ya. Fajar, Raufa, Aksel, dan Khalid. Nah, Pak. Ya. Nah, yang 4 orang ini coba ucap ulang setelah ustazah ya. Yang lain juga ikuti tapi di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saburotun. Papan tulis. Sabur. Papan tulis. Papan juga bahasa Arabnya. Ucapkan dulu bahasa Arabnya. Saburotun. 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 Papan tulis. Kursiun. Kursi. Maktabun. Maktabun. Meja. Meja. Mahfazotun. Mahfazotun. Tas. Tolasatun. Tolasatun. Penghapus. Penghapus. Suratun. Suratun. Gambar. Iya. Foto. Presiden. Ustazah. Ustazah artinya anak-anak, bahasa Arabnya sebutkan ya. Papan tulis. Saburatun. 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 Kursi. Kursiun. Kursiun. Meja. Maktabun. Maktabun. Apa bahasa Arabnya tas? Mahfazatun. Mahfazatun. Menghapus. Tolasatun. Tolasatun. Gambar. Suratun. Penyang. Sudah apa belum? Coba ustazah mau main tebak-tebakan ya. Nah, benda ini berbentuk persegi panjang. Biasa ditulis oleh ustadz dan ustazah di kelas menggunakan spidol. Saburotun. Saburotun. Papan tulis. Saburotun. Hebat semuanya. Saburotun. Papan tulis. Sekarang ustazah mau main tebak-tebakan lagi yang kedua. Nah, aku biasanya diduduki oleh anak-anak di kelas. Kursi. Biasanya tempat untuk menyimpan buku, pensil, dan peralatan sekolah. Mahfazotun. Hafal ya. Yang 6 benda ini mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Coba ustazah mau tanya ke siapa ya? Ada yang gak fokus enggak ya? Yang gak fokus mau ditanya sama ustazah. Coba ustazah mau tanya ke Aldrik. Aldrik, apa artinya mahfazotun? Tas. Betul, tas. Sekarang ke Ahwat. Ustazah mau tanya ke Mufli. Mufli, apa artinya suratun? Gambar. Iya, betul. Wah, hebat. Boleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Tepuk satu. Coba semuanya. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu, dua. Tepuk tiga. Satu, dua, tiga. Tepuk empat. Satu, dua, tiga, empat. Tepuk sepuasnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, boleh next Ustazah Ota. Nah, ini tidak perlu ditulis lagi ya. Ustazah mau tanya saja. Yang nomor satu, apa itu tulisannya? Lemari. 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 Mizan. L-E-M-R-I. Mizan. Lemari. Artinya? Lemari.
Di kelas ada khizanatun enggak? Ada. Nanti ketika ujian. Di sekolah enggak ada lemari, tapi adanya locker. Ada di depan. Ada lemari. Ada di depan, belakang papan tulis, ada lemari di sana. Nah, nanti ketika praktik, ustazah nunjuk ke lemari. Betul. Mahaza, apa ini? Nah, nah, tadi aku tahu sampai akhir. Khizanatun. Khizanatun. Yang kedua, khoritotun. Siapa yang tahu artinya? Peta. Peta, ya betul. Peta, tidak usah ditulis ya, karena sudah. Yang ketiga, coba yang ketiga baca apa itu? Minasyatun. Minasyatun, apa artinya minasyatun? Pemonceng. Yang selanjutnya, nomor empat, apa artinya sabun? Tulis, alhamdulillah. Nanti ustazah tanya, Mahaza sambil nunjuk papan tulis. Nanti jawabnya gimana? Saburatun. Nah, nanti ketika ujian ustazah nunjuk dari waktu papan tulis, Mahaza apa ini? Nanti jawabnya saburatun. Kalau ustazah nunjuk ke papan tulis ya. Tapi kalau nggak ada gambarnya ya. Nanti langsung ada bendanya di kelas, nggak pakai gambar, langsung bendanya ditunjuk sama ustazah ya, langsung ditanya nanti ya. Nah, selanjutnya sudah ini jawabnya itu kan Haza Saburatun. Iya, gitu boleh. Nah, ini ada seorang ustaz. Nah, di sini nomor satu, mah apa ya? Mah titik titik. Mahfazotun. Apa artinya solid mahfazotun? Mahfazotun itu apa ya? Meja. Ya, bukan. Aku tahu. Tas. Salah sama. Apa suaranya ya? Coba mau tanya ke Alfia. Apa artinya mahfazotun? Tas. T-A-S. Atau hakibatun juga T-A-S. T-A-S. Nah, yang nomor dua. Nomor dua ada Fiza titik-titik. Apa ya? Fizanatun. Mau tanya ke Hajid. Hajid, apa artinya khizanatun? Khizanatun? Apa artinya khizanatun? Coba cari-cari di buku, ayo. Khizanatun yang bentuknya besar. Lemari. Iya. Apa Hajid khizanatun? Ustazah kasih clue ya. Titik-titik. Lemari. Apa Hajid? Lemari. Iya betul. Sabu titik-titik. Lemari. Nah, ada ya di kelas ada lemari. Nanti ustazah tanya itu lemari ya. Kemudian nanti kalau nggak kelihatan lemarinya kan ada lemari di kelas. Nanti ustazah tanya Mahaza semuanya lari-lari. Iya, selanjutnya nomor tiga, sabu titik-titik apa ya? Saburatun, betul. Ustazah mau tanya siapa yang belum bersuara ya, Baran? Apa artinya saburatun, Baran? Terus-terusan bersuara. Saya bersuara dari tadi, kuek-kuek ketawa terus di sekolah. Nah, nanti dulu. Ustazah mau tanya ke Baran dulu, apa artinya saburatun?
Apa artinya saburutun? Boleh dilihat di buku. Papan tulis. Ayo Baran, apa artinya saburutun? Papan. Papan. Iya, di kelas ada ya papan tulis. Nanti ustazah tanya. Papan tulis itu gede, jadi kelihatan. Iya. Sedihnya sampai kapan di kelas? Iya, selanjutnya nomor 4 nih. Ini yang paling mudah dan semuanya sudah hafal, insya Allah. Aku. Titik-titik. Aku. Kursiun. Coba di-mute dulu semuanya. Kursiun. Ustazah mau tanya ke Freya. Freya, apa artinya kursiun? Kursi. Ustazah tanya ke kursi, betul. Paling mudah dihafal ya, kursiun. Mudah sekali. Dan yang mudah sekali. Siapa yang bisa ngalahin? Nah, bakal dapat saja iPhone. Ya, ada apa lagi? Iya, kita dengarkan. Kursi. Nomor ini apa di sana tulisannya kori titik titik apa ya? Kori fatun. Kori fatun. Bukan kori fatun, kori totun. Kori. Coba ustazah mau. Aku. Ya aku mau udah. Aku terus. Ke Gibra, Khoritotun, apa artinya Gibra? Perasaan aku belum, Ustazah. Yang belum kedengaran suaranya. Itu mah perasaan kamu aja. Mana Gibra? Ntar dipanggil. Khoritotun, apa artinya Gibra? Aja. P? Pelabuhan. Apa? Gibra, Khoritotun artinya P. Peta. Peta, betul. Khoritotun artinya peta. Belum ada ya di kelas, belum ada peta. Nah, alhamdulillah, coba ulang lagi. Semuanya jawab ya. Artinya mahfadzatun apa? Tas, betul. Khizanatun apa artinya? Lemari. Sabun. Apa? Saburotun. Papan tulis. Kursiun. Kursi. Khoritotun. Peta. Ya. Izin next lagi Ustazah Opal. Peta. Nah, di sini iya, di sini ada ada ustazah dan seorang siswi tilmizatun bertanya ustazahnya, "Ainal maktabu apa artinya?" Ada yang masih ingat enggak ainal maktabu apa artinya? Di mana meja? Di mana meja? Fil fasli. Siapa yang tahu artinya fil fasli? Di kelas. Masa di luar kelas. Iya. Nanti ustazah tanya. Umahaza sambil nunjuk meja. Jawabnya? Ini perasaan udah pernah ditulis. Iya, ini udah pernah. Kita mengulang lagi ya. Kemudian kita yang akan mereview. Iya, betul, mereview. Mereview mod baru yang ada di Apple. Iya, boleh next Ustaz Korhan. Nah, halaman 30. Pengen pergi. Iya, alhamdulillah. Review itu artinya apa ya? Aina saburotu. Apa artinya aina saburotu? Di mana? Di mana meja? Saburotun. Sekarang di mana papan tulis? Nis alal jidar. Di dinding.
dinding. Wah hebat. Selanjutnya, Ainal Mahfazatu di halaman 30. Ainal Mahfazatu? Apa artinya? Di mana? Di mana tas? Di mana tas? Iya. Di mana tas? Atas. Kok di meja? Di atas meja. Di atas meja. Taruhnya harusnya di sini nih, pinggirnya. Alhamdulillah. Sekarang ke bab seragam sekolah. Kita mau review bab seragam sekolah. Ustazah Ota, terima kasih ya. Sekolah, ya. Nah, ini orang bahasa Arab atau orang Indonesia nih? Pertanyaan aja Indonesia. Nah, sekarang dibuka bukunya. Bab seragam sekolah. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia KW ini mah. Haza. 7 ya. Halaman berapa Ustazah? Halaman 47. Halaman 47. Sudah ada? Nah, ada gambar sarung, ada gambar jilbab, ada gambar celana. Sudah. Halaman berapa? 47. Halaman. 4 sama 7. 47, 8, 9, 10. Ya tahu, bro. Saya mau tanya satu-satu lagi ya. Sebutkan seragam sekolah dan bahasa Arabnya ya. Tadi siapa yang belum dipanggil ya? Coba Alivia. Sebutkan seragam sekolah yang Alivia tahu dan bahasa Arabnya. Boleh lihat ke buku. Apa ya? Ada di halaman 47, boleh dilihat bukunya. Zah, kayaknya PAS ini agak aneh. Boleh nyontek ke buku. Ini bukan PAS, ini masih belajar. Nanti PAS-nya di sekolah. Ini bukan PAS, tapi PAS. Ini belajar, ini masih belajar. Nanti PAS-nya di sekolah. Coba Alivia sebutkan. Izarun sarung. Bahasa ingin mengontrol kameraku. Yang tidak ditanya sama dulu ya. Selanjutnya Ustazah mau tanya. Torik belum dipanggil ya? Torik. Ya. Izin ke toilet. Iya, mangga. Torik, coba sebutkan satu benda seragam, satu seragam sekolah dengan bahasa Arabnya, Torik. Saubun. Apa artinya saubun? Seragam. Seragam apa? Baju? Saubun artinya baju. Iya, betul, Torik. Masya Allah. Selanjutnya, Ustazah mau tanya ke Arkana. Sebutkan satu seragam sekolah, Arkana. Ribatun. Dasi. Apa? Iya, ribatun. Dasi. Ustazah. Iya, Freya. Ini kan gambar aku nggak ada. Iya, ini tidak ada share screen-nya. Bukan, ini gambar apa namanya? Ini sama akunya nggak ada di sini. Oh, mungkin sinyalnya kurang stabil di sana ya. Tapi ada gambarnya. Selanjutnya, siapa ya yang belum dipanggil itu? Coba Razga. Razga sebutkan seragam sekolah, Razga. Yang dipakai Razga hari ini. Apa saja? Seragam sekolah saja? Iya, seragam sekolah. Ini yang kamu pakai. Yang dipakai Razga di kepala apa itu? Ini warna coklat. Kepala nasuwatun. Apa artinya? Kolan suwatun? Peci
Peci, Masya Allah. Siapa yang Iwan? Siapa aku, yang aku belum dipanggil, aku belum dipanggil. Patun. Ada siapa Kedang yang sudah dipanggil? Iya, wah semuanya pakai kolan suatun. Apa artinya kolan suatun? Peci. Peci, nanti Ustazah tanya ketika ujian ya. Ustazah. Imarun. Ustazah. Uji. Ustazah. Apakah dia pintar atau tidak? Ustazah, enggak saja pintar. Iya, iya. Iya. Iya, siapa yang mau bertanya, Khalid? Aku. Kenapa Khalid? Bukan Khalid. Ustazah, aku mau nanya. Kan ujian itu gini nih maksud aku mah. Kita uji dia pintar atau enggak. Iya. Kemudian kok moga saja pintar. Nanti ditanya tahu enggak nih bahasa Arabnya peci misalnya. Nanti ustazah tanya. Misalkan bahasa Arabnya laptop. Bahasa Arabnya peci, bahasa Arabnya apa kek? Iya, nanti seputar peralatan peralatan sekolah, bukan peralatan rumah. Ustazah, kan peralatan rumah. Iya. Ustazah. Iya. Kan nanti kan ada peci nanti disebutin ditunjuk harus dilepas atau apa enggak ini rawa dua biru ni world like take over gitu. Control of your camera from Axel dua biru ni mute dulu ya. Selanjutnya ustazah mau ke Ahwat. Iya maaf tadi lihat dulu soalnya tadi nge-lag. Oh iya, tidak apa-apa Aldi. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Ahwatnya bertiga ya? Tidak ada lagi ahwatnya. Coba ke Ustazah mau ke Mufli. Mufli, sebutkan seragam sekolah yang dipakai Mufli. Yang di kepala apa itu? Himarun. Himarun, apa artinya himarun? Kerudung. Wah, Masya Allah, ya. Khimarun, kerudung. Nanti ustazah tanya ya. Bahasa Arabnya kerudung. Gitu ya. Nanti jawabnya. Ternyata, akuatnya dapat O. Ah, siapa saja? Ada Tufa juga. Oh, ada Tufa? Mana Tufa? Ikhwanya oh, emang ada berapa? Nah, eh, sekarang. Ikhwanya ada 700. Ustazah mau tanya jangan Tufa aja. Jangan woi. Coba yang lain di mute dulu. Fajar, Ustazah mau tanya, sebutkan seragam sekolah dan bahasa Arabnya ya. Ya, dibuka dulu mute-nya, Fajar. Seragam. Nah. Yang dipakai di bawah. Apa? Yang coklat, celana, celana apa? Arahnya celana, Fajar. Celana. Ya, mayat budalil. Apa? Belum terdengar? Sirwalun. Sirwalun, betul. Sirwalun artinya celana. Nanti ustazah tanya ya. Apa bahasa Arabnya celana? Jawabnya? Sirwalun. Sirwalun. Selanjutnya ustazah mau tanya ke siapa yang ini temanku di belakang. Siapa yang belum dipanggil? Kakak Koder. Tufa boleh dipanggil? Ke Raufa. Raufa udah dipanggil belum? Raufa ada? Udah. Apa? Ah, Raufa hadir? Hadir. Raufa kok gelap? Raufa, coba sebutkan seragam sekolah dan bahasa Arabnya. Yang belum gelap apa? Ya, kalau di Raufa. Kalau di kita semua, nyala. Pun sudah. Ayo, sepatu belum, Raufa. Aku teman sejati. Ini dia, si kembar. Kembar. Sepatu coba apa? Raufa, masih ada? Ustazah. Oke. Ya, coba sepatu. Jangan di Raufa itu malam lagi. Sepatu. Gak tahu. Apakah kedengaran kau?
Ayo, siapa yang tahu bahasa Arabnya sepatu? Siapa yang paling cepat-cepat? Sepatu. Siapa yang sepatu ya? Iya, sepatu. Betul, hizaun. Freya 100 untuk Freya. Bagi yang nggak tahu sepatu itu dipakai di kaki bukan di bukan di badan. Iya, tapi nggak bisa lah bro. Pakai di mobil apa? Emang sepatu bisa pakai di mobil? Sepatu bahasa Arabnya hizaun. Nanti ustazah tanya apa bahasa Arabnya sepatu? Hizaun. 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 Ya, hizaun. Selanjutnya, siapa yang tahu bahwa itu berumur panjang? Kaos kaki. Jawa rabun. Jawa rabun, betul. Freya lagi yang jawab, hebat. Jawa. Freya lihat di buku atau di mana ini? Iya, di buku ya, Freya. Ayo, yang lain belum tahu. Halaman berapa masalah? Halaman berapa ya? Ada di halaman 63. Jauh robun artinya kaum kaki. Kalau sepatu bahasa Arabnya apa? Kaum. Kaus kaki jauh robun. Coba ustazah tanya lagi ke Khalid. Nanti Khalid lagi ternyata. Ah, baru ketemu ya. Khalid, apa tadi bahasa Arabnya sepatu? Sepatu apa ya? Sepatu hizaun. Iya, Hasan. Kalau kaos kaki, apa bahasa Arabnya kaos kaki? Jauh robun. Iya, jauh robun. Kalau dasi, siapa yang tahu bahasa Arabnya dasi? Ribatun. Siapa yang tahu Arabnya jubah? Jubatun. Siapa yang tadi jubatun. Jawab? Tadi aku yang jawab duluan. Iya, sekarang ustazah mau tanya ke Ahwat, ke Freya yang sudah jawab banyak. Freya, ustazah mau tanya 5 seragam sekolah. Nanti ustazah Freya jawab artinya ya. Siap, Freya? Iya. Freya jawab bahasa Arabnya ya. Ustazah sebutkan bahasa Indonesianya. Freya, yang pertama, apa bahasa Arabnya kerudung? Ya, marun. Betul. Apa bahasa Arabnya baju? Saubun. Betul. Yang ketiga, apa bahasa Arabnya dasi? Ribatun. Iya, apa bahasa Arabnya sepatu? Hizaun. Iya, dan satu lagi bahasa Arabnya kaus kaki. Jauh robun. Nah, iya kira-kira seperti itu nanti ujiannya ya, sambil ditunjuk barangnya atau bendanya. Yang kemudian ustazah mau tanya ke Ihwan, siapa yang berani menjawab pertanyaan? Aku pemberani. Aku pemberani. Namanya aja Khalid. 5 pertanyaan. Aku berani. Nama Ihwan dari tangga. Aku berani. Aku berani coba. Ya, ke Khalid dulu yang sudah raise hand. Khalid sudah siap ditanya siap. Sama pertanyaan yang pertama, Khalid jawab ya bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya peci? Peci. kalan suatun. Ini bacanya kok. Kalan suatun. Betul. Panjangan. Iya, yang kedua.
Apa bahasa Arabnya sarung? Sarung izarun. Izarun. Apa bahasa Arabnya baju? Baju saubun. Saubun, betul. Apa bahasa Arabnya celana? Celana sirwalun. Sirwalun. Tadi sudah berapa ya, peci? Celana, baju. Apa bahasa Arabnya dasi? Ribatun. Ribatun. Satu lagi, apa bahasa Arabnya kaus kaki? Kaus kaki. Kaos kaki jaurabun. Iya, jaurabun. Nanti ketika PAS tidak boleh sambil lihat buku. Sekarang sambil dihafalkan ya. Nanti ketika PAS aku mah udah hafal. Boleh lihat buku dan enggak ada yang ngasih tahu. Nah, jadi hari ini harus hafal ya. Sambil menghafal. Enggak ada satupun yang ngasih tahu. Enggak ada satupun yang ngasih buku bahasa Arab. Iya, enggak. Buku bahasa Arabnya di udah belajar aja sendiri. Tapi kalau dikasih ciri-cirinya enggak apa-apa. Apa? Nanti ustazah tanya sambil nunjuk bendanya. Sekarang siapa lagi Ikhwan yang berani ditanya sama ustazah? Aku. Apa? Aku berani, aku. Masalahnya aku udah dah. Aku berani. Aku berani. Boleh yang pohon yang sudah di mute. Yang berani raise hand dan yang paling rapih duduknya. Cuk, raise hand di Zoom ya. Sam dan raise hand di dunia nyata. Duduknya. Masya Allah. Siapa ya? Ustazah mau Arkana. Arkana. Ini banyak sekali peserta yang raise hand. Ya, untuk menjawab pertanyaan. Ini lagi lomba ya. Lomba bahasa Arab. Lomba bahasa Arab yang sangat seru. Arkana sudah siap? Sudah. Kenapa? Sudah mau tanya 5 kosakata seragam sekolah ya. Yang pertama, Arkana, apa bahasa Arabnya baju? Saubun. Tuh, apa bahasa Arabnya celana? Sirwalun. Ya, apa bahasa Arabnya dasi? Aku kedim. Ribatun. Ya, betul. Yang keempat, apa bahasa Arabnya peci? Kolan suatun. Ya, dan terakhir, apa bahasa Arabnya sepatu? Sepatu. Izaun. Iya, betul. Yeah, alhamdulillah. Karena betul. Sekarang, siapa yang berani ditanya tentang peralatan sekolah sekarang? Peralatan sekolah. Boleh raise hand dan duduknya yang siap. Duduk siap, gerak. Siapa ya yang dari... Nah, sekarang Ustazah mau ke Ahwat, ke Alifia. Seragam peralatan sekolah ya. Siap Alifia? Siap. Siap, gerak. Jawab pertanyaan, gerak. Ya, yang lain dengarkan. Alifia, ya, soal yang pertama. Apa bahasa Arabnya papan tulis? Saburatun. Insyaallah. Yang kedua, apa bahasa meja? Maktabun. Apa bahasa Arabnya gambar? Suratun. Ya. Yang keempat, apa bahasa Arabnya lemari? Khizanat. Iya, satu lagi. Bahasa Arabnya peta. Kharitatun. Betul, yeah. Alhamdulillah, Alicia 100. Sekarang masih peralatan sekolah ya. Yang Ikhwan, siapa yang berani? 1000. Yang sudah. Sudah. Koko, Ustazah mau ke Koko. Koko sudah siap?
ujian. Ustazah. Iya. Iya, Khalid sudah. Koko ya. Koko siap? Ya, aku gak usah raise hand lagi. Tak perlu. Belum hafal boleh dilihat bukunya. Kalau nanti ini ujian. Bukan tak perlu itu. Tapi tak perlu dibaju. Iya. Koko, yang lain di mute ya. Koko, Ustazah beri 5 pertanyaan. Yang pertama, apa bahasa Arabnya penghapus? Boleh dilihat bukunya. Penghapus. Tolak. Tolan suatun. Tolak sa. Tolak satun. Iya, penghapus tolak satun. Kemudian apa bahasa Arabnya kursi? Kursiun. Betul, bahasa Arabnya meja. Maktabun. Maktabun. Apa bahasa Arabnya tas? Mahfadzatun. Iya. Satu lagi bahasa Arabnya lemari. Saburatun. Kurang tepat, lemari. Hiza. Hizanatun. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya sudah hebat. Itu boleh di belakang Koko ada kura-kura, dibantuin atau sama kura-kura? Kura-kura atau penyu ya itu? Baik, Ustazah bilang aku juga ada itu. Ustazah beri kesempatan buat satu orang lagi ya. Satu orang lagi yang raise, yang berani. Hasan. Hasan, boleh Hasan, kata Khalid Hasan. Aku udah berani, wo. Semuanya berani, hebat, ih, hebat, hebat, hebat. Ya udah Hasan sama Aldrik kalau mau. Hasan, mana Hasan ya? Ah, Hasan sudah siap? Sudah. Iya, Hasan, Ustazah mau tanya peralatan sekolah ya. Yang nomor 1, Ustazah. Karena Hasan itu hebat. Oh, Hasan itu hebat. Apa bahasa Arab? Aku juga tanya kenapa gak dibantu sama ikan, Khalid. Ya, yang lain di mute dulu ya. Apa bahasa Arabnya peta, Hasan? Peta. Peta kharitatun. Betul. Yang kedua, bahasa Arabnya tas. Mahfazatun. Ya, yang ketiga, bahasa Arabnya gambar. Suratun itu. Iya, suratun. Apa bahasa Arabnya komputer? Entar. Komputer. Kumbiutiru. Kumbiutiru. Yang kelima, bahasa Arabnya apa namanya? Penghapus. Tolasatun. Alhamdulillah, cukup ya. Nah, Ustazah mau tanya ke semuanya. Apa bahasa Arabnya jam? Jam dinding. Siapa yang tahu? Sa'atun. 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 Jam. Kemudian coba tadi coba di mute ya. Mina, minasyatun. Apa artinya minasyatun? Kemoceng. Aku kemoceng. Kemoceng buat bersih-bersih. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Iyalah, kemoceng buat bersih-bersih. Masa buat dipergi jalan-jalan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak semua. Nah, aku ngelucuin aja, Andri. Coba dengarkan dulu ya, kosakata tersebut dihafalkan. Nanti ketika ujian Ustazah tanya 5 kosakata peralatan sekolah dan 5 kosakata seragam sekolah. Nanti tidak boleh sambil lihat buku ya dan tidak ada yang memberitahu. Jadi, kalau ada memberitahu nanti dihukum. Dihafalkan ya. Nah, mudah-mudahan barusan. Oh, dikasih tahu di hukum yang ya, sangat parah. Begitu ya. Kalau nggak tahu.
Sudah paham belum? Nanti buat ujian bahasa Arabnya. Ustazah. Sudah paham. Saya sudah paham. Ustazah. Saya. Kalau kita menjawabnya salah, terus jadi nanti diapain? Kalau salah. Juga diapa-apain. Kalau mau dibanjur. Kurangi. Nggak 100 kalau ada yang salah ya. Kalau salah. Soalnya dia dibanjur air es dah lah. Beku. Ya bukan lah. Sakit. Ya begitu ya. Sudah, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah, beri waktu untuk BRTT dulu ya bukunya. Boleh dibereskan dulu. Ditutup. Aku BRTT-nya cuma tutup buku dah. Iya, tutup buku. Dan kita sudah ditutup bukunya. Kita ada masalah, ada kecelakaan di sini. Kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga dosa-dosaku dihilangkan. Begitu iya. Saja. Oh iya, sekarang yang pimpin doa. Aku belum pernah. Ini siapa yang pimpin doa ya? Haji. Oh, Haji. Sekarang Ahwat ya. Ustazah mau. Nah, ini cuma bertiga ya? Alifia, Mufli dan Freya ya. Oh, Tufa ada Tufa. Ah, Tufa. Tufa pimpin doa ya. Iya. Kayaknya ini Zirin baru masuk. Oh iya, ada Zirin ya. Alhamdulillah. Tufa, boleh pimpin doa? Aku ngomong sama Jaharanda tepat. Semuanya di mute, berdoa dulu. Tadi kamu bilang Azik. Habis pun. Ayo Tufa, pimpin doa. Mengakhiri. Mengakhiri kegiatan. Pelajaran hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiru kawa atubu ilaih.